Manfaat bunga gitorol untuk mata minus, katarak, dan silindris. Apakah Anda pernah mendengar mengenai tanaman bunga gitolod? Tanaman ini biasanya tumbuh liar di semak-semak atau pekarangan di daerah yang berhawa sejuk. Tanaman liar ini memiliki daun yang memanjang, biasanya berukuran pendek dan memiliki bunga berwarna putih berbentuk seperti bintang. Walaupun tumbuhan liar, tanaman gitolod ini memiliki khasiat untuk manusia terutama untuk kesehatan mata. Lalu apa saja manfaat bunga gitolod untuk mata? Berikut adalah manfaat bunga gitolod untuk mata minus, katarak, dan silindris. Yang pertama, membersihkan mata dari bakteri. Bakteri yang menempel di mata bisa ada karena adanya infeksi dari lingkungan atau lainnya, yang mana bisa menyebabkan penyakit mata. Jika dibiarkan saja, infeksi bakteri pada mata ini bisa menimbulkan masalah yang lebih serius. Kandungan antibakteri dalam bunga gitolod bisa membersihkan mata dari bakteri serta menghambat perkembangan bakteri. 2. Mencegah bertambahnya minus. Mata minus dapat dialami ketika kebiasaan mata yang tidak sehat dan kurangnya asupan vitamin A yang penting untuk kesehatan mata. Di samping mengonsumsi makanan yang mengandung vitamin A untuk mata, untuk mencegah minus bertambah bisa memanfaatkan bunga gitolod. 3. Membantu penyembuhan katarak. Mata yang katarak akan mengakibatkan pandangan mengabur karena terdapat selaput katarak yang melapisi mata, sehingga diperlukan pengobatan agar normal kembali. Kandungan di dalam bunga gitolod secara alami dapat membantu mengatasi gangguan mata satu ini jika digunakan secara rutin dan telaten. 4. Meredakan nyeri pada mata. Nyeri pada mata bisa disebabkan karena beberapa faktor seperti pegal bekerja di depan monitor, terpapar polusi, debu, dan lain sebagainya. Seperti halnya manfaat obat Mevinal untuk nyeri dan peradangan, bunga gitolod juga memiliki khasiat antiinflamasi atau anti radang untuk meredakan rasa nyeri pada mata. Yang terakhir, membantu mengatasi mata silindris. Di samping mengatasi mata minus, khasiat bunga gitolod juga dapat membantu mengatasi gangguan mata silindris. Mata silindris biasanya disebabkan karena keturunan atau kebiasaan yang kurang sehat, misalnya membaca sambil berbaring, menonton televisi pada jarak yang dekat, dan lain sebagainya. Itulah beberapa manfaat bunga gitolod untuk mata minus, katarak, dan silindris. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik like jika menyukai video ini dan klik subscribe atau langganan jika ingin mendapatkan video terupdate. Anda pun bebas berkomentar di video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.